Assalamualaikum guys, pagi yang cerah. Kali ini kita bolang di daerah Gembong ya guys. Pada hari Minggu, kali ini kita bersama Pak Budi Morinaga dari Kudus yang ikut bolang. Ini tadi kita udah berjalan sekian jauhnya dan akhirnya kita menemukan sarangnya guys. Ini di bawah pohon randu. Ini lokasinya, ini tantangannya tinggi guys. Lubangnya sempit. Kita cari alternatif dulu ya guys. Kelihatannya tempatnya kok susah. Kayaknya ini tembus di atas. Kayaknya tembusannya ini, guys. Itu yang bawah. Kayaknya tembus ke sini. Kita coba gali dari sini aja ya, guys. Ini Pak Ali baru bersih-bersih di sekitarnya biar enak untuk ngambilnya. Seru guys. Sudah kelihatankah? Tapi yakin tembusnya. Karena ini alatnya medium, hanya pakai bendu. Tentunya kita pakai cangkul, pakai tang cangkul yang kecil ya. Mau pakai bendu. Lubangnya udah dalam guys, tapi masih belum tembus juga. Kita coba gali yang sebelah sana aja ya, sebisa mungkin. Kita coba bongkar dari sini aja guys. Karena tempatnya panas, kita buat payung ya guys. Payungnya dari pohon jati alami. Ini kita gali lubangnya sedikit demi sedikit. Nak kreatif, pramuka pasti kan kreatif. Bicara nespo ya iso.
cenongnya cilik-cilik, Pak. Pak Ali sampai mblesek. Dalam, guys. Belum nyampe. Aduh, sengat juga, guys. Satu poin. Madu murni, guys. Madu liar. Perjuangan mencari madu asli murni yang liar yang masih di hutan dengan semangat Pak Ali, mudah-mudahan dapatnya akar, masih belum dapat madu, guys. Mudah-mudahan dengan semangatnya dapat. Action. Baru dapat anak, guys. Madunya belum kecekel. Anakan lagi, guys. Sini, Pak. Sini nyala. Seperti ini tempatnya, guys. Anakan lagi, guys. Mungkin ini baru bersarang ini, guys. 3 sisir. Mendarat lagi, guys. 4 sisir. Sudah mulai panas, sudah mulai siang. Lebahnya ini pada mubal, guys, kalau istilah Jawanya. Harus hati-hati, ya. Lima sisir. Gue lagi. Bon. Si. Dapat madu sedikit, guys. Ini emang baru bersarang ini. Monggo Pak Budi dicipin, monggo. Ini madu langsung dari sarangnya. Langsung dari sarangnya. Langsung dimakan enggak apa-apa itu. Sedikit. Yang ujung itu, heeh. Itu madu itu. Sarangnya dimakan enggak apa-apa itu, Pak. Sehat itu. Gimana rasanya? Pastinya mantap.
Hari ini kita tidak mendapat madu, guys. Kita cuma dapat anakannya aja 5 sisir. Dan kita tidak bisa mengambil ratunya beserta koloninya ya, guys. Biarkan lestari di alamnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.